Oke bro, di video kali ini saya akan coba lanjut lagi untuk ngebahas atau ngebagikan lagi tentang event atau scene lagi dari game Harvest Moon Hero of Levale untuk kalian semua. Sama seperti judul dan juga thumbnailnya di depan ya teman-teman. Dan untuk kalian semua yang sudah bergabung di video kali ini, saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya ini, channel Hendra Yuda. Dan terima kasih banyak lo bro dari saya untuk kalian semua. Oke, event kali ini yang ingin coba saya bahas, yang ingin coba saya bagikan adalah event di mana saya mendapatkan bibit tanaman hybrid. Event ini bisa kalian dapatkan tepatnya di saat tanggal 2 sampai dengan tanggal 7 summer di tahun pertama. Tanpa basa-basi, kita langsung saja keluar dari tanggalan, bro. Kita coba pergi dulu ke sebelah sini. Kita masuk ke karakter profile. Dan kita masuk ke karakter profile dari si Louis, bro. Di sini untuk mendapatkan event ini, kalian harus sudah mendapatkan 25 pertemanan dari dia. Kebetulan saja saya sudah mendapatkan satu hati, bro, yang menandakan sudah lebih dari cukup. Oke, kita coba keluar dari karakter dari si Louis ini ya, teman-teman. Oke, bro, kita coba keluar dari rumah. Kita langsung pergi saja ke tempat terjadinya, bro. Jika kalian bertanya, bang, tempat terjadinya di mana? Untuk waktu dan tempat terjadinya, bro, akan terjadi di toko dari si Louis dan akan terjadi di saat jam bukanya ya, teman-teman, yaitu di jam 10, bro. Sebentar lagi sudah jam 10. Kurang beberapa menit lagi, kita coba tunggu saja. Oke, bro, kita coba masuk. Permisi, Pak E. Nah, event seperti inilah yang akan kalian bisa dapatkan. Oke, bro, kita coba masuk dulu ke sebelah sini. Kita masuk ke peralatan, bro. Nah, bisa kalian lihat di sini saya sudah mendapatkan untuk bibit tanaman hybridnya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk kalian semua di video kali ini. Dan jika teman-temanku semua mungkin ada yang ingin memberikan masukan, tambahan, bertanya mungkin, dan lain-lain, sama seperti biasanya, bro, kalian bisa ngelakuin hal tersebut dengan cara komen di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video saya ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan terima kasih banyak lo bro, dari saya untuk kalian semua, karena kalian semua sudah mau mampir di video kali ini dan mau melihat video ini sampai habis. Oke, akhir kata, saya mohon maaf ya teman-teman, jika ada salah-salah kata dari saya ya teman-teman. Tetap di channel ini bro, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan dadah!